Itu ada bercabang itu ya. Bisa 2 menit. Bukan, ini ke telinga. Pas. Nanti jatuh. Itu aja. Kok dikasih nih? Dikasih. Maksudnya gua setok. Jangan diajak main karet pula nanti. Asal comot aja. Tapi jangan matiin dulu Pak Jul kalau ada pertanyaan. Oke, siap. Sudah satu. Nah, yang nanya nunggu. Oke, yang lain dia pertanyaannya. Oke, kalau situ kan nanti dia. Oke, yang lain ya. Adam tuh. Murojaah aja. Oke, sampai yang Bapak aja ada yang tanya. Ya, dia buka live-nya Pak Jul. Dia tanya situ. Ya. Sekarang ini nunggu pertanyaan dari bawah. Itu aja. Tes satu dicoba. Oke. Okay. Tes satu. Maka. Siap. Ini kepanasan lidah pula kena. Ah, panas. Tak bisa. Dia mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita masih membahas tafsir daripada juz amat dan kita masuk pada surah Al-Zalzalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Zalzalah artinya gempa. Jadi surat ini bicara tentang gempa. Tentu gempa yang di sini bukan gempa yang ada yang sering diumumkan 5 skala Richter ataupun sampai 6 koma atau 7 koma, ini enggak ada hitungannya gempa ini. Surah Al-Zalzalah ini secara tertib Al-Qur'an masuk pada tertib ke-99 dengan jumlah ayat 8, jumlah kalimat 36, jumlah huruf 156 dan termasuk surah Makkiyah, turun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun asbab nuzulnya sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu an, nazalat idza zulzilatil ardu zilzalaha,
ketika turun ayat idza zulzilatil ardu zilzalaha wa Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu qa'idun fabaka Abu Bakr faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma yubkika ya Abu Bakr qala abkani hadhihi as-surah. Jadi ketika turun ayat surah Zalzalah ini, Abu Bakar sedang duduk. Tiba-tiba dia mendengar surat ini dibaca Rasul, kemudian Abu Bakar menangis. Kemudian Rasul bertanya, "Wa mayubkika ya Abu Bakr?" Apa yang membuat anda menangis wahai Abu Bakar? Maka Abu Bakar mengatakan, "Abkani hadhihi surah." Yang membuat aku menangis adalah surat ini. Kemudian Abu Bakar Siddiq menjelaskan yang dimaksud adalah kalimat terakhir dari surah Al-Zalzalah ini. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, surah Al-Zalzalah ini disebut juga surah Al-Zilzal. Disebut juga surah Idza Zulzilatil Ardu Zilzalah. Disebut juga surah Al-Jami'ah. Kenapa disebut surah Al-Jami'ah? Karena kalau kita melihat tentang keutamaan daripada surah Al-Zalzalah ini, sebagaimana dikeluarkan hadis dari Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a idza zulzilatil ardu zilzalaha," barang siapa yang membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha, maka sama dengan binis fil Qur'ani, dia telah membaca separuh Al-Quran. Kenapa demikian? Kenapa surah Al-Zalzalah dianggap separuh dari Al-Quran? Karena dilihat ayat terakhir tadi yang membuat Abu Bakar menangis. Karena isi Al-Quran itu separuhnya bicara tentang amal soleh. Dan amal soleh itu berkenaan dengan masalah pembalasan kelak pada hari kiamat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang beramal sebiji dzarah tetap dia mendapatkan kebaikan kalau dia berbuat baik. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, sebaliknya kalau dia berbuat jahat maka dia akan menuai kejahatannya. Baik. Ini dari segi asbab nuzulnya. Adapun tafsirnya kita masuk. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Apabila bumi ini yang kita pijak hari ini digempakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sekali gempa. Kalimat zilzalaha di sini dalam bahasa Arab namanya idhafah, mudhaf, mudhaf ilaih. Kalimat ha ini kembali kepada bumi. Zilzalaha, ha itu artinya bumi di sini. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengidhafahkan gempa kepada bumi? Kenapa Allah tidak katakan idza zulzilatil ardu zilzalan? Kenapa mesti zilzalaha? Kenapa mesti diupahkan kepada bumi? Karena gempa yang dimaksud dalam surah ini bukan gempa sebagian bumi. Bukan di Jogja gempa di sini, tidak. Di Aceh gempa di sini, tidak, bukan. Tetapi gempa ini menyeluruh satu bumi. Makanya gempanya diidhafahkan kepada bumi. Kalau gempa-gempa zaman sekarang, mungkin ada daerah-daerah tertentu sejak lahir sampai hari ini mungkin tidak pernah merasakan gempa.
Tapi ada juga mungkin sebagian antum pernah merasakan gempa minimalnya lini lah, kan gitu ya. Tapi bukan itu maksud. Maksudnya gempa di sini adalah bercerita tentang akhir kehancuran alam semesta. Taib, bicara tentang gempa. Gempa ini satu di antara tanda-tanda kiamat kecil. Dan itu disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'atu hatta yuqbadhal ilmu. Tidak akan tegak hari kiamat sampai ilmu dicabut. Wa taqthuru zalazil, dan akan banyak gempa di sana dan di sini. Dan di sini Rasul mengatakan tidak akan tegak hari kiamat sampai dicabutnya ilmu dan banyaknya gempa. Dan sudah kita rasakan gempa ini baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Bahkan hadis yang sangat masyhur dari Abdullah ibn Hawalah al-Ajdi. Jadi Abdullah ibn Hawalah ini pernah diutus berperang tapi kalah perangnya. Tapi dia pulang selamat. Jadi kemudian wajahnya namanya orang perang kan beda dengan orang yang menang perang. Kalau menang perang kan sumringah, bahagia gitu ya. Kalau kalah perang kan enggak bahagia, merengut gitu ya. Makanya Ibnu Hawalah ketika sudah nampak lelah letih wajahnya, Rasul mengatakan, ya Ibnu Hawalah, idza ra'aital khilafata qad nazalat ardal muqaddasata waddanatil zalazil wal balaya. Wahai Ibnu Hawalah, apabila engkau sudah melihat kelak kekhilafahan tegak di bumi Baitul Maqdis, maka telah datanglah masa-masa gempa. Kenapa demikian? Isyarat ke mana? Ke hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bicara tentang tentara yang hendak membunuh Al-Mahdi. Jadi nanti dari Syam itu akan ada tentara besar membawa bendera hitam. Ketika mendengar pembaiatan Imam Mahdi di rukun Ka'bah, maka orang-orang ini tidak suka. Akhirnya mereka pun bergerak pasukan besar ini dari Syam menuju Mekah. Masalahnya ketika sampai di sebuah tempat antara Mekah dan Madinah, tiba-tiba kemudian Allah Subhanahu wa taala gempakan bumi dan semua pasukan ini masuk ke dalam tanah, termasuk orang-orang yang lalu lalang di situ yang tidak ada niat untuk memerangi Al-Mahdi. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, okeylah tentara-tentara yang hendak menyerang Al-Mahdi digempakan kemudian diperosokkan ke dalam bumi, lalu bagaimana dengan orang yang lalu lalang hanya untuk berniaga, tidak ikut dalam pasukan itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yub'atsuna yaumal qiyamati ala niyyati. Mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan niat-niat mereka. Dari sini menunjukkan bahwa gempa itu tanda di antara tanda-tanda kiamat kecil. Bahkan juga masuk pada tanda-tanda kiamat besar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang tiga arah gempa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaha lan taquma sa'atu hatta tarau qablaha ashra ayat. Sesungguhnya kiamat tidak mungkin tegak sampai kalian melihat 10 tanda-tanda kiamat besar. Kemudian Nabi sallallahu menyebutkan secara acak dukhan, kemudian dajjal, kemudian dabbatul ard, kemudian tulu'us syamsi min maghribiha, kemudian nuzulu Isa bin Maryam, kemudian Ya'juj wa Ma'juj, kemudian salah satu khusuf. Ini yang dimaksud salah satu khusuf di sini. Terjadi tiga gempa besar yang bukan merobohkan satu daerah, satu negara bisa dirobohkan. Pertama dari arah timur, kedua dari arah barat, dan yang terakhir di Jazirah Arab. Baru keluar api dari perut Adam menggiring manusia ke negeri Syam.
Para ulama menggolongkan hadis ini 10 tanda-tanda sebelum terjadinya kiamat, maksudnya tanda-tanda alamat Sa'atil Kubra, tanda-tanda alamat kiamat besar. Jadi gempa ini masuk pada tanda-tanda alamat kiamat kecil dan juga masuk pada tanda-tanda kiamat besar. Ya. Ma'asyurul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan gempa juga bukan menimpa umat sekarang saja. Sekarang sering kita mendengar pemberitaan sana gempa, sini gempa, barusan saja di mana NTT juga gempa gitu ya. Gempa ini juga berlaku kepada umat-umat sebelum Islam. Dan itu digambarkan dalam surah Al-Ankabut ayat 40. Allah mengatakan faqullan akhadna bi dhanbihi faminhum man arsalna alaihi hasiban wa minhum man akhadhu sayhatu wa minhum man khasafna bihil arda wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Maka semua akan dibalas karena dosa-dosa mereka. Di antara mereka ada yang dihujani batu seperti kaum Lut gitu ya. Di antara mereka ada yang kemudian mati karena teriakan Jibril, Sayhah, seperti kaum Samud gitu ya. Kemudian di antara mereka ada yang kami khasafna bihil ardh, gempakan bumi sehingga kemudian mereka terperosok ke dalam bumi seperti kisah Qarun. Ya. Kemudian dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan seperti Fir'aun dan bala tentara, dan Allah tidak pernah mendzalimi mereka, merekalah yang melakukan kezaliman kepada diri-diri mereka sendiri. Al-Ankabut ayat 40. Artinya bahwa gempa ini juga terjadi kepada umat sebelum kita, bahkan lebih dahsyat lagi. Karena di zaman dulu sebelum Islam, kalau Allah Subhanahu wa taala mengirim azab itu, tidak akan disisakan satu jiwa pun kecuali dimusnahkan. Kecuali diselamatkan orang-orang yang beriman saja. Tetapi gempa-gempa di zaman sekarang atau azab-azab yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab umat ini sebagaimana umat sebelumnya. Kenapa? Karena bentuk rahmat diutusnya Nabi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Salah satu bentuk rahmat Rasul diutus kepada orang kafir, jadi orang kafir pun mendapatkan dari diutusnya Nabi. Bentuknya apa? Mereka tidak diazab seperti azab yang pernah ditimpakan kepada sebelum Islam. Karena dulu kalau kafir habis, enggak tersisa, gitu ya. Enggak ada ceritanya orang kafir hidup di zaman dulu. Kalau sudah Allah turunkan azab itu. Tetapi di zaman sekarang kan tidak. Ya kan, bahkan yang mati orang Islam pula kan. Baik. Tetapi yang dimaksud ayat ini, idza zulzilatil ardu zilzalaha, ini bukan bicara tentang tanda-tanda kiamat kecil, bukan pula bicara tanda-tanda kiamat besar. Tapi ini bicara soal kiamat. Ini sudah lastnya bumi gitu ya. Ini bicara tentang nihayatul alam, akhir daripada usia bumi dan langit. Ketika Allah mengatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila Allah gempakan bumi ini sekali gempa. Kenapa demikian? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala, lalu apa alasannya kemudian Allah Subhanahu wa taala menggempakan satu bumi itu? Tidak lain dan bukan karena kemurkaan. Makanya sering saya katakan kalau Allah sudah murka, idza zulzilatil ardu zilzalaha, pasti bumi akan digempakan semuanya. Apabila Allah murka, wa idzal biharu fujjirat, seluruh air lautan jadi api. Apabila Allah Subhanahu wa taala gempa, semua digelapkan, tidak ada siang, tidak ada malam. Karena Allah mengatakan wa jumi'a syamsu wal qamar, Allah gabungkan matahari dan bulan dan Allah gelapkan cahayanya. Dan apabila Allah murka, bintang-bintang dijatuh-jatuhkan. Wa idzan nujumu tashaqqaqat, dan apabila Allah Subhanahu wa taala murka, semua dihancurkan dan semua dimatikan. Mau malaikatnya, mau jinnya, mau manusianya, semua.
Dan apabila Allah murka, jahannam pun akan didatangkan. Waji'a bi jahannama yauma idzin. Hari itu Allah datangkan jahannam ke hadapan manusia. Jadi terjadinya gempa alam semesta ini dikarenakan murkanya Allah. Makanya gempa ini tidak akan dirasakan bagi orang-orang yang beriman. Tetapi hanya dirasakan orang-orang kafir saja. Karena bentuk kemarahan Allah pada hari kiamat. Karena sebelum dikiamatkan, Allah kirim angin yang sangat sepoi-sepoi dan sejuk, kemudian menyapa ketiak-ketiak kaum muslimin dan mencabut arwah setiap orang yang beriman walaupun sebiji dzarrah keimanannya. Sehingga ketika tidak tersisa orang-orang seperti ini, baru digempakan kepada orang-orang kafir. Itulah kiamat nihayatul alam, akhir masa bumi dan langit. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ayat-ayat yang semakna dengan idza zulzilatil ardu ini banyak sekali. Seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna zalzalatas syaati syai'un 'adzim. Sesungguhnya gempa hari kiamat itu sesuatu yang sangat besar, menakutkan. Bahkan Allah juga mengatakan dalam surah Muzammil ayat 14, yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu katsiban mahila. Pada hari ketika bumi digempakan, maka gunung pun dihancurkan. Jadi efek gempa itu gunung dihancurkan. Sekarang Anda berjalan di bumi tidak merasakan gempa. Kenapa? Karena masih ada gunung yang menjadi pasak bumi. Tapi nanti pada hari kiamat ketika gunung-gunung dicabut, tidak ada pasak lagi. Apa yang terjadi? Disitulah terjadi gempa. Dan gunung itu subhanallah, ketika dicabut dari pasaknya, sampai-sampai Allah mengatakan marras sahab, seperti kapas yang terbang. Antum tahu sahab itu artinya awan. Lihatlah awan itu terbang ke sana kemari karena ringannya. Artinya gunung yang berat sebesar gitu loh, bisa terangkat ke langit, kemudian seperti kapas gitu. Kal ihnil manfus, seperti dalam surah Al-Qariyah itu, seperti kapas yang dihamburkan oleh angin gitu. Seperti itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran gempa pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kalimat zilzalaha, saya katakan dari awal bahwa ha ini idhafah kepada bumi. Artinya gempa ini menyeluruh, dan sekali lagi ini terjadi saat tiupan sangkakala Israfil ditiup. Jadi ketika Israfil meniupkan sangkakala pertama, disitulah terjadi gempa yang luar biasa. Dan masa kehancuran itu berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, tidak menyebutkan berapa hari, berapa bulan, berapa tahun, tetapi hanya menyebutkan di angka 40 saja. Kata Rasul kepada Abu Hurairah, kehancuran itu terjadi selama 40. Rasul tidak menyebutkan 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun, karena yang meriwayatkan hadis ini Abu Hurairah, ketika ditanya, ya Abu Hurairah, apakah 40 hari? Kata Abu Hurairah, fa'abaitu, aku enggan menjawabnya. 40 bulan aku pun enggan menjawabnya. 40 tahun aku pun enggan menjawabnya. Artinya bisa berlaku 40 hari, bisa berlaku 40 bulan, bisa juga berlaku 40 tahun. Ini kejadian hancurnya alam semesta ini. Di sini Allah mengatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan Allah keluarkan beban-beban isi bumi yang sangat berat. Ada dua penafsiran para ulama. Kapan terjadi Allah keluarkan beban-beban berat atau apa namanya yang tersimpan di perut bumi itu? Ada yang mengatakan maksudnya pada hari itu Allah keluarkan semua pembedaran bumi, bukan hanya bicara tentang migas gitu ya, minyak dan yang semacamnya, tetapi juga emasnya, peraknya, jamrudnya, semua dikeluarkan. Dan orang-orang kafir menyaksikannya. Tapi buat apa emas di depan mata kalau kiamat sudah datang kan gitu ya? Jadi walaupun di depan mereka ada emas, ada perak, ada jamrud, ada macam-macam perhiasan, tidak tertarik. Bahkan Allah mengatakan yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni.
Gak ada yang tertarik. Kenapa? Orang sibuk lari dari saudaranya, lari dari ibu bapaknya, lari dari istri dan anaknya. Setiap orang itu sibuk masing-masing mengurus dirinya. Jadi gak ada ketertarikan soal dunia lagi. Ada juga yang mengatakan wa akhrajatil ardu athqalah, ini pada tiupan sangkakala kedua, yang disebut dengan yaumul ba'thi wan nusyur, hari kebangkitan manusia. Disitulah Allah keluarkan beban-beban berat. Maksudnya berat di sini artinya jasad-jasad manusia yang terkubur sejak zaman Adam sampai yang terakhir mati. Akhrajatil ardu, bumi mengeluarkannya. Semua dikeluarkan, dihidupkan kembali. Anda bisa bayangkan jasad sebanyak itu. Kemudian Allah katakan wa idzan nufusu zuwijat, apabila jiwa-jiwa disatukan kembali dengan rohnya. Itulah makna idza wa akhrajatil ardu athqalaha. Kemudian Allah mengatakan wa qala al insanu ma laha. Kalimat al insan di sini apabila disebut kalimat insan dalam Al-Qur'an konotasinya buruk. Seperti innal insana lafi khusrin. Innal insana khuliqa halu'a. Ya. Termasuk juga di sini wa qala al insanu ma laha. Maksudnya yang berteriak ini bukan orang-orang yang beriman, tetapi orang-orang kafir berteriak. Ma laha, ada apa ini? Kalau dibawa kepada tiupan pertama, maka mereka mengatakan seperti ini karena dahsyatnya kiamat. Tetapi kalau dimaksud adalah tiupan yang kedua, kata-kata ma laha, maka kebingungan orang-orang kafir. Kenapa? Karena ketika mereka dibangkitkan tidak ada maklam lagi di bumi ini. Maksudnya tidak ada alamat di bumi ini. Kalau sekarang ada alamat, ada bangunan, ada jalan raya, ada RT, RW, lurah, camatan, kan itu kan ada alamatnya gitu. Tetapi nanti pada hari kiamat setelah tiupan sangkakala yang kedua, bumi ini rata, tidak ada gunung, tidak ada bukit, tidak ada lembah, tidak ada yang meninggi, tidak ada yang merendah. Semua rata. Itu yang dimaksud tidak ada alamat lagi. Sehingga tidak bisa mengenali tanah saya di mana, kapling tanah saya di mana, rumah saya di mana. Enggak bisa dikenali lagi karena semua sama. Ya. Dan ini di hari yang sangat mengerikan, ikhwatul fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Dalam surah Yasin, kata-kata al insan adalah ya wailana man ba'atsana min marqadina hadha. Dalam surah Yasin mentafsirkan kalimat malah. Ya. Apa arti malah di sini? Maksudnya orang kafir mengatakan ya wailana man ba'atsana min marqadina. Duhai celaka, siapa yang membangkitkan kami setelah tidur-tidur kami? Kenapa? Karena saat terjadi kiamat terputuslah azab kubur. Jadi dari tiupan pertama ke kedua itu sudah tidak ada azab kubur lagi. Di mana ruh kemudian kalau dia seorang yang beriman diletakkan, kemudian kalau dia orang kafir diletakkan di sijil dan badan jasad mereka dihancurkan kecuali tulang ekornya saja. Karena dari tulang ekorlah manusia dibangkitkan pada hari kiamat. Ya. Jadi surah Yasin menegaskan kalimat wa qala al insanu ma laha. Ya wailana, duhai celaka kami. Man ba'atsana, siapa yang membangkitkan kami? Mim marqadina, dari tidur-tidur kami. Tapi orang-orang yang beriman justru berteriak dan mengatakan hadza ma wa'ada ar-rahman wa shadaqal mursal. Inilah janji Ar-Rahman dan benarlah ucapan para rasul. Benarlah ucapan Nuh, ucapan Ibrahim, ucapan Musa, ucapan Isa, termasuk ucapan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-insanu ma laha. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla, siapa yang menghancurkan bumi ini? Tentu pertanyaannya adalah Allah. Zat yang jadikan bumi tidak gempa, dialah yang membuat gempa bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan dan menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, pada 6 hari, dimulai dari hari Ahad dan diakhiri di hari Jumat, Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian summastawa 'alal 'arsy. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas 'ars. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada langit dan bumi,
dan mengatakan i'tiya tawan au karha, datanglah kepadaku wahai langit, wahai bumi, suka atau tidak suka. Qalata ataina ta'in, maka bumi dan langit mengatakan, maka atas perintah apapun yang kuperintah. Artinya kapanpun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan apa namanya langit untuk digulung, maka langit sudah siap. Ataupun Allah memerintahkan kepada bumi untuk gempa, maka kapanpun bumi sudah siap. Karena kedua makhluk ini tidak bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, baik langit ataupun bumi. Ingat kisah Qarun. Ketika Qarun memfitnah Nabi Musa dengan seorang wanita bagi, wanita pelacur. Jadi Qarun ini hasadnya luar biasa kepada Musa. Karena Bani Israel menghormati Nabi Musa, padahal dia tidak kaya. Sementara dia kekayaannya luar biasa, tetapi Bani Israel tidak menghargai dia. Sehingga hasadnya kepada Musa itu luar biasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang kisah Qarun, Qarun ini menyewa seorang pelacur untuk memfitnah Musa. Sini kamu, saya bayar sekian, nanti saya akan isukan kau berzinah dengan Musa, kemudian kau hamil, biar orang tahu siapa sebenarnya Musa. Karena isu-isu soal perempuan kalau itu terkena kepada orang alim, itu langsung terjun payung itu. Enggak ada lagi cerita dihormati orang. Ya kan? Ingat kasus yang lagi viral itu ya, 21 di rogol bahasanya gitu ya. Sampai subhanallah dihujat satu Indonesia. Kalau lihat YouTube tuh komennya enggak ada yang positif, semua negatif. Kalau soal kehormatan itu. Ya. Berat jadi ustaz itu. Ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, akhirnya ketika manusia berkumpul tuh, Qarun datang dengan wanita itu. Kemudian di hadapan Nabi Musa ngomong sama wanita ini, ngomong cepat ngomong. Bahwa engkau telah berzinah dengan Musa dan kau hamil. Wanita ini ketika di hadapan manusia, di hadapannya Musa, di hadapannya Qarun, di depannya orang ramai, jadi wajah dia sekali-kali melihat Nabi Allah Musa, sekali-kali melihat Qarun. Sehingga dia tidak tega melihat Nabi Musa, apalagi wajah Musa ini memiliki karisma. Ketika dia hendak memfitnah Musa, tidak jadi. Tidak mau dia. Justru dia mengatakan sesungguhnya Qarun yang telah membayarku untuk mengatakan bahwa aku berzina dengan engkau, hai Musa. Wow, orang-orang jadi ramai lah jadinya kan. Karena wanita ini tidak mau masalahnya mengaku. Oh, Musa emosi lah kan itu. Akhirnya Musa pun mula'ana. Saling melaknat antara Qarun dan Musa. Tapi Qarun pun melaknat Nabi Musa. Macam mana dia melaknat nabinya? Laknatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah maka Musa berdoa kepada Allah dan Allah katakan kepada Musa, "Ya Musa, perintahkan bumi karena aku sudah perintahkan dia untuk menuruti kata-katamu." Dari situlah Musa alaihi salatu wassalam mengatakan kepada bumi, "Ya arda ibla'i," kata Musa. "Wahai bumi, telan orang ini." Ketika Musa ngomong begitu saja, langsung gempa bumi terbelah. Anehnya, tidak langsung terperosok. Termasuk rumah-rumahnya, gudang-gudang kekayaannya. Ketika Qarun masuk ke tanah, ketika sampai di pusar, tidak langsung amblas. Rumahnya juga sama, ngikuti segitu. Kenapa tidak langsung saja dimasukkan ke bumi? Supaya manusia melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengadab. Sebab kalau langsung terperosok saja hilang Qarun kan, manusia tidak bisa melihat kan. Jadi manusia biar melihat bagaimana azab Allah kepada Qarun, banyak orang yang hendak menolong Qarun tetapi tidak bisa mendekat karena buminya, kemudian malah mengejar orang yang menolongnya. Jadi takut orang-orang sehingga melihat dari kejauhan saja. Sampai akhirnya hari pertama dijepit bumi, hari kedua belesak lagi ke bumi, hari ketiga hilang seorang-orangnya, sak rumah-rumahnya, sak gudang-gudangnya. Allah katakan, wa khasafna bihi wa bidarihil arfa, kekayaan Qarun dan seluruh kekayaannya kan. Artinya bahwa bumi taat kepada Allah kan, karena dia mengatakan, wahai Musa, perintahkan bumi karena dia sudah kusuruh taat kepadamu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menghancurkan bumi ini, ya karena bumi tidak maksiat kepada Allah.
kata bumi hancur, maka bumi akan menghancurkan diri. Ah, itulah idza zulzilatil ardu zilzalaha. Wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, apa yang dimaksud yawma idzin tuhaddisu akhbaraha? Pada hari itu bumi menghabarkan beritanya. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala hendak bicara tentang syuhud yaumal qiyamah. Bahwa nanti pada hari kiamat, semua manusia tidak akan mengelak. Di bumi, ikhwan, kalau orang berbuat jahat, kemudian dilaporkan ke pengadilan, bisa saja dia mengelak. Dia bayar pengacara supaya bersilat lidah pengacaranya, akhirnya yang salah jadi benar. Minimalnya hukuman yang berat jadi ringan, yang lama jadi sebentar, kan itu ya. Ya, di dunia Anda bisa bayar lawyer, bisa bayar pengacara yang mahal, yang kondang, yang ahli bicara gitu ya. Tapi di akhirat tidak, karena saksinya bukan manusia. Saksinya macam-macam, bukan hanya manusia saja. Tentu yang pertama kali saksi yang paling besar bukan hanya bumi, tetapi Allah. Allah akan jadi saksi bagi kita. Dan kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah jadi saksi bagi kita, sebenarnya tidak berhajat lagi kepada saksi yang lain kan? Kalau sudah Allah yang menjadi saksi lah, apalagi berhajat dari makhluknya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala ingin menguatkan saksi-saksinya, bukan hanya dia saja. Sebenarnya kalau dia jadi saksi sudah cukup ya. Tetapi para nabi akan menjadi saksi, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Ketika Rasul memanggil Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, katakan Abdullah bin Mas'ud ini kan salah satu katib wahyu, penulis wahyu nabi. Banyak penulis wahyu itu, Abdullah bin Mas'ud, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan, Ubay Ibn Ka'ab ini yang paling mutkin ya. Ubay bin Ka'ab sampai-sampai ketika Rasul lupa baca surat dalam sholat, kemudian sahabat bertanya, Rasul apakah surat itu sudah dimansuh, artinya kenapa enggak dibaca, ataukah Anda lupa? Kata Rasul, saya tidak lupa dan ayat itu tidak dimansuh, tidak dihapus. Maka sahabat mengatakan, tidak, Anda lupa. Maka ketika banyak para sahabat yang kemudian membenarkan kata-kata sahabat ini, yang dipanggil siapa? Aina Ubay, di mana Ubay bin Ka'ab, kata Rasul. Kenapa? Karena dia yang paling mungkin hafalan Qurannya. Betul enggak tadi saya lupa baca Quran, katanya. Kata Ubay, iya wahai Rasul. Tetapi ingat bahwa lupanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan karena Nabi pelupa, tidak. Lupanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat sebuah syariat. Jikalau seorang imam lupa baca, bagaimana caranya menegurnya? Kalau Rasul tidak pernah lupa dalam sholatnya, susah pula nanti kalau imam lupa kan? Karena ada contohnya. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah lupa. Makanya Allah mengatakan sanukriuka fala tansa. Fala tansa di sini la bukan la tapi lan maknanya. Kalau mau diganti sanukriuka fala, la di sini lan artinya. Lan tansa dengan la tansa beda. Kalau la itu jangan lupa, tapi la tidak lupa gitu maksudnya. Karena ketika Jibril membacakan ayat apabila memberikan wahyu kepada Rasul, maka Rasul itu saking takut lupa, kalau Jibril membaca, dia ikut baca. Kul huwallahu ahad, kata Rasul, kul huwallahu ahad. Allahu samad, kata Jibril, Rasul mengatakan kul huwallahu ahad. Kata Jibril, tidak perlu kau ikut-ikut, katanya kan. Kenapa? Biar dengarkan saja, saya yang baca. Nanti Allah akan letakkan hafal di dadamu. Makanya Allah mengatakan, la tuharrik bihi lisanaka lita'jarabi. Tidak perlu kau tergesa-gesa, dengarkan saja. Ya. Nanti Allah simpan. Inna jama'na gimana dalam Quran itu, la tuharrik bilisana kalita'jala bi inna 'alaina jam'ahu wa qur'an, kami kumpulkan nanti Quran di dadamu. Dari sini kata para ulama, inilah perbedaan Rasul dengan Adam. Kalau Adam itu pelupa, Adam diajarkan wa 'allama Adam al-asma kullah, semua nama-nama diajarkan sama Adam, termasuk soal halal dan haram, termasuk juga pohon yang tidak boleh didekati. Tetapi Adam lupa, dekat pula sama pohon itu karena was-was syaitan, makanlah buah khuldi, keluar dia dari sorga. Gitu ya. Dia lupa sama pohon itu. Nah,
Nah, dari situlah keturunan disebut al-insan. Manusia karena pelupa, ya. Tapi Rasul tidak. Kalaupun seandainya ada ayat yang tidak apa namanya lupa dibaca Rasul, boleh jadi ayat itu dimansukh manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha, ataupun memang lupa karena sebuah syariat untuk nanti dijadikan percontohan kepada umatnya. Antara dua saja. Tapi Rasul tidak pernah lupa. Rasul itu kuat hafalannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang jadi saksi adalah Allah, para nabi termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan, "Wahai Abdullah bin Mas'ud, bacakan kepadaku." Kata Abdullah bin Mas'ud, "Rasul, Quran itu turun kepadamu. Apa yang pula aku baca?" gitu ya. Tapi dari sini faedahnya, terkadang orang mendengar lebih tergerak hatinya dibandingkan membaca, kan gitu. Terkadang ada orang mendengar Quran bisa nangis, bisa tobat gitu ya. Kalau baca sendiri kadang enggak ada pengaruhnya, kadang-kadang. Ya mungkin merasa suaranya grebek, enggak jelas mungkin ya. Kalau yang baca ini suaranya sudah surem, kalau antum serem. Bukan surem, serem maksudnya. Intinya bahwa ketika Rasul meminta dibacakan, Abdullah bin Mas'ud padahal enggak mau, tetapi akhirnya dia pun membacakan surah Nisa sampai kepada ayat ini. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Kata Rasul, cukup. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku melihat air mata keluar dari kedua mata Rasul membasahi janggutnya. Fa kaifa idza ji'na? Bagaimana kalau seandainya kami datangkan pada tiap-tiap umat ini saksi dari kalangan para nabi? Dan engkau wahai Muhammad jadi saksi mereka. Jadi begini, nabi dijadikan saksi bagi umatnya, tetapi Rasul dijadikan saksi bagi nabinya. Karena nanti setiap nabi itu akan datangkan di hadapan umatnya. Kemudian Allah akan mengatakan kepada umatnya, betulkah nabimu sudah menyampaikan risalahnya? Contohnya Nuh. Hei Nuh, kamu sini. Kumpulkan umatnya Nuh. Maka Allah akan mengatakan kepada umatnya Nuh, hei umat Nuh, betul enggak Nuh sudah menyampaikan risalah kepada kalian? Maka umatnya yang kafir mengatakan berdusta, tidak pernah katanya. Maka Allah mengatakan, ya Nuh, lihat, kau belum pernah menyampaikan risalahku kepada mereka. Buktinya mereka mengatakan tidak pernah. Ada enggak saksi yang membuktikan bahwa engkau menyampaikan risalahnya? Kata Nuh, ada. Dipanggillah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan jarak Nuh kepada Nabi ini enggak ketemu. Maka Allah mengatakan, ya Muhammad, kau mau jadi saksi Nuh alaihi salatu wasallam? Ya. Bagaimana engkau bersaksi sementara hidupmu dengan zaman Nabi Nuh itu berbeda jauh? Kau tidak hadir di situ. Maka Rasul mengatakan, ya, walaupun aku tidak hadir di zaman itu, tetapi yang mengatakan Nuh sudah menyampaikan risalah kepada umatnya adalah dirimu. Kemudian Rasul membacakan Al-Quran. Quran yang menghabarkan bahwa Nuh sudah menyampaikan risalah. Itulah makna daripada waji'na bika ala haula syahida. Ya. Kemudian juga di antara saksi selain itu adalah orang-orang para ulama, orang-orang saleh termasuk para syuhada. Dan itu disebutkan dalam Al-Qur'an, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Begitulah kami jadikan kalian umat pertengahan agar kalian jadi saksi. Siapa? Orang-orang saleh. Orang-orang yang beriman akan jadi saksi juga. Termasuk juga para malaikat. Para malaikat akan menjadi saksi bagi manusia, termasuk juga bumi yang sedang kita bicarakan di sini. Ya, Allah mengatakan, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menghabarkan berita semua orang yang di atasnya. Ya Rab, detik ini, jam ini, hari ini, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, si fulan maksiat di tempat ini. Disebutkan satu-satu sama bumi itu. Miliaran manusia itu disebutkan satu-satu, dibayangkan. Anda bisa mengelak kemana? Oh, kita ini menginjak bumi. Ya. Kalau siapa yang menginjak bumi, pasti bumi akan bersaksi tentang perbuatan kita. Dan ketika itu manusia tidak akan lari, tidak mungkin berdusta, karena saksinya langsung bumi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Termasuk juga zaman, waktu akan jadi saksi. Termasuk Al-Quran akan jadi saksi. Termasuk juga yang akan menjadi saksi adalah anggota badan kita sendiri. Kulit ini akan bersaksi untuk kita sendiri. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim,
Di mana Allah Subhanahu wa taala membicarakan soal kulit ini, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Jadi badan ini berkata sama kulit, "Eh kulit, kenapa kau bersaksi untuk badanmu sendiri?" gitu maksudnya. Apa kata kulit? Qal antaqana Allah. Allah yang buat aku bicara. Bukan aku, Allah yang buat aku bicara. Nah, bayangkan kalau kulit jadi saksi antum, antum bisa ngelek mana? Kulit antum enggak pernah pisah dari jasad antum kan itu. Termasuk juga tangan kita. Seperti Allah mengatakan dalam surah Yasin, yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari mulut terkunci, tangan bicara, kaki pula jadi saksi. Coba mau lari ke mana ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kalau saksi sebanyak ini, maka mereka tidak mungkin lari dari Allah Subhanahu wa taala. Pengacaranya saja butuh pengacara di sana itu. Lawyernya lo butuh lawyer. Tapi masanya tidak ada lawyer lagi di sana. Walaupun ada, pakai apalah kita ini bayar. Sementara kita dibangkitkan khufatan, urotan, hurlan, buhman. Tidak dikhitan, telanjang, tidak pakai sandal, tidak mau barang di badan. Lalu bayar pakai apa? Ya, jadi ma'asyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, yawma idin tuhadithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalah. Lihat bahasa Quran. Kenapa Allah mengatakan bi anna rabbaka, ada ka-nya di sini? Harusnya kan bi anna rabbaha, kembali ke rabbumi, karena ini kan bicara masalah gempa dan bicara tentang hari kiamat. Tapi Allah mengatakan rabbaka, sesungguhnya rabb kamu mewahyukan kepada bumi. Kata para ulama tafsir menunjukkan ketika kemudian Allah memberikan khitab kepada Rasulullah SAW dengan khitab mukhatabah anta, kamu gitu ya, berarti menunjukkan kemuliaan Rasul di hadapan Allah. Allah tidak menasabkan kepada dirinya, tapi Allah katakan fa inna rabbaka, sungguhnya Rabbmu wahai Muhammad, Rabbmu wahai Muhammad sudah mewahyukan kepada bumi untuk bicara. Jadi Allah memuliakan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, yauma idin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia akan bangkit dengan berbagai macam bentuk. Ashtat. Ya. Karena Rasul yang mengatakan siapa yang ketika mati bunuh diri karena minum racun, maka akan dibangkitkan seperti itu. Siapa yang bunuh diri gantung diri, maka akan dibangkitkan seperti itu. Siapa yang bunuh diri dengan umpamanya anggaplah terjun dari jembatan Barelang, maka ia akan dibangkitkan seperti itu. Jadi manusia itu dibangkitkan sesuai dengan matinya. Maka berdoalah supaya kita mati husnul khatimah. Kalau kita meninggal dalam posisi sholat, dibangkitkan seperti itu lagi sholat. Kan enak tuh, nampak gitu kan, dibangkitkan lagi sedekah, dibangkitkan lagi puasa, dibangkitkan lagi sholat. Oh, itu kan asar amal namanya ya, pengaruh amal kita sampai ke akhirat gitu. Tapi kok dibangkitkan lagi maksiat, na'udzubillah. Ya. Ma'asyurah muslimin, kemudian Allah mengatakan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Amalan di dunia, kan tidak tahu, apakah antum ketika sholat antum tahu sholat antum diterima? Kan tidak tahu. Ketika antum puasa, tahu antum puasa antum diterima? Enggak tahu. Walaupun antum sedekah segede bukit emas semuanya disedekahkan ke Jabal Uhud, antum tidak tahu diterima atau tidaknya. Ya diterima saya emasnya, tapi amalan apa boleh terima Allah apa enggak kan itu. Tidak ada yang tahu. Makanya ulama salaf itu sampai mengatakan, kalaulah satu sujudku saja diterima dan aku tahu itu sudah cukup. Kenapa? Karena Allah mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguhnya Allah hanya menerima amal dari hamba yang bertakwa. Jadi ketika aku tahu bahwa satu sujud diterima, berarti Allah menganggap aku sebagai orang yang takwa. Tapi masalahnya kita tidak tahu amalan mana yang diterima. Kiamat, wa man ya'mal dzarratin khairan yara. Artinya amal itu akan ditampakkan. Mana yang ditolak, mana yang diterima. Dan disitulah bentuk balasan khairan yara. Kalau dia berbuat baik di dunia, dia tuai kebaikan di akhirat. Ya. Kalau dia berbuat jahat di bumi, maka akan menuai kejahatan. Wa man yasqala dzarratin syarra yara. Di sini bicara tentang masalah timbangan amal. Karena amalan itu dianggap baik kalau sudah ditimbang. Ya kan? Makanya kenapa kemudian posisi timbangan amal itu sesuatu yang menakutkan pada hari kiamat? Karena timbangan itu terjadi setelah hisab. Ya. Jadi hisab dulu, di antara hisab ini
diterbangkan catatan, ada yang mengambil tangan kanan, tangan kiri di belakang ini, kemudian juga ditampakkan amalannya di bumi seperti hadis tiga orang yang pertama kali disentuh api neraka, dipanggil orang yang ahli Quran, ditampakkan pahalanya. Dulu kau di bumi seperti ini, ditampakkan kayak layar tancap tuh ketika dia ngaji di mana, diundang di mana. Ditampakkan semuanya, disebut ardul amal namanya. Tampakkan amalannya. Kemudian dia pun manggut-manggut, oh iya memang itu pekerjaan. Kemudian Allah mengatakan, untuk apa kau lakukan itu? Untukmu ya Rabb, kadzabta dusta kamu. Langsung dustakan sama Allah. Engkau membaca Quran supaya orang menganggap kau ini qori. Masukkan dia ke neraka kata Allah. Nah, jadi ada apa namanya penyebaran catatan, kemudian ada yang mengambil tangan kanan, tangan kiri dan di balik punggung ada juga ditampakkan amalannya. Amalan yang pernah dilakukan di bumi. Ya, termasuk juga macam-macam soal amalan. Tetapi setelah hisab itulah yang dibicarakan ayat ini. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Karena kita tahu dari mana kalau kemudian amalan kita diterima kalau belum ditimbang. Makanya ketika di hari penimbangan amal itu semua manusia cemas-cemas harap. Apakah berat timbangannya? Faman thaqulat mawazinuh? Apakah faman khaffat mawazinuh? Itu khawatir, saking khawatirnya. Seorang sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, talabtu minka syafa'ah, aku minta kepadamu syafaat pada hari kiamat. Karena Anas ini sudah membantu Rasul 10 tahun sampai wafatnya Rasul, kata Rasul, insyaallah ya Anas, saya akan memberikan syafaatku kepadamu pada hari kiamat. Pun kata Anas bin Malik radhiyallahu an, aina ajiduka yaumal qiyamah ya Rasulullah? Kira-kira kalau hari kiamat terjadi, pengumpulan manusia di padang mahsyar terjadi, kemana ku cari dirimu wahai Rasul? Sebanyak itu kemana ku cari dirimu? Dan itu untuk mengambil syafaatmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, temui aku di telaga. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, kalau aku tidak dapati dirimu di telaga, ku temui di mana lagi? Kata Rasul, temui aku di sirat, titian siratul mustaqim. Kalau aku tidak menemui dirimu di mana lagi wahai Rasul? Kata Rasul, indal mawazin. Indal mawazin. Cari aku di tempat penimbangan amal. Ada. Karena itu hari di mana manusia tidak ada satupun yang bicara. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan kepada Aisyah ummul mukminin, ya Rasulullah, hal tadkuru bi ahlika yaumal qiyamah? Rasul, ingat enggak kira-kira pada hari kiamat sama aku istrimu ini? Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma fi thalathati mawatin fala yadhkuru ahadun ahada. Adapun di tiga tempat manusia tidak akan ingat kecuali dirinya. Salah satunya Rasul mengatakan indal mawazin, ketika di tempat penimbangan amal. Orang tidak akan ingat siapapun. Enggak ingat pernah punya istri, punya anak, punya orang tengah akan ingat. Yang ingat itu cemas-cemas. Apakah timbangannya berat ataukah timbangannya ringan, itu saja yang mereka cemaskan pada hari itu. Makanya Allah mengatakan di sini, wa man ya'mal mithqala dzarrah. Antum tahu dzarrah? Dzarrah itu kalau antum buka jendela, kemudian ada cahaya matahari, di situ ada debu yang ngepul di cahaya, itu disebut dzarrah namanya. Paham arti dzarrah? Antum buka jendela, matahari masuk, kemudian ada debu-debu yang nampak di cahaya itu. Itulah dzarrah artinya. Ya, barang siapa yang beramal sebiji dzarrah saja itu, Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan membalasnya. Jika dia baik, Allah balas kebaikan. Jika dia buruk, Allah balas keburukan. Bayangkan adilnya Allah. Sampai amalan kecil pun Allah balas. Dari sini Rasul mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan remehkan sekecil apapun kebaikan. Walaupun sebentar, jangan-jangan itu pula yang memasukkan kita ke surga. Kita tidak tahu. Ya. Karena amalan besar itu cenderung riya biasanya. Berbeda dengan amalan kecil kan. Amalan kecil itu rata-rata ikhlas. Sangat ikhlas. Antum sedekah 1000 hari ini, antum lupa besok itu. Antum sedekah 100 juta setahun kemudian masih ingat. Ya, saya pernah nyumbang Jabal Uhud 100 juta. Masih ingat antum kan. Diingat-ingat kalau amalan besar itu. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bicara tentang mizan, timbangan amal saleh ataupun timbangan keburukan, apa sih yang ditimbang? Apa yang ditimbang? Sebelum itu, dalil-dalil tentang masalah ini banyak dalam Al-Qur'an. Seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa nadaul mawazinal qist, dan kami tancapkan timbangan-timbangan keadilan.
Kemudian juga Allah mengatakan wal waznu yauma idil haq, dan timbangan pada hari kiamat itu kebenaran adanya. Kemudian juga Nabi SAW ketika bicara tentang kedua betis Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu kan kurus sekali. Naik dia ke pohon kurma, datang angin, jubahnya tersingkap, betisnya kurus seolah-olah daging melipat kulitnya. Daging melipat tulang, saking kurusnya. Sahabat nengok, tertawalah sahabat ini. Oh, rupanya betisnya kecil katanya. Rasul datang marah, la tasubbu saqaihi Abdullah bin Mas'ud. Jangan kau celah dua betisnya Abdullah bin Mas'ud, kata Rasul. Sebab kalau dua betis itu ditimbang dan satunya Gunung Uhud, masih berat dua betisnya dibandingkan Gunung Uhud itu, katanya. Menunjukkan bahwa di sini ada timbangan, ya kan? Rasul menetapkan adanya timbangan. Termasuk juga hadis yang ma'ruf lah, kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ala rahman subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat ringan di lisan tapi berat dalam timbangan. Dicintai Ar-Rahman, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ini juga dalil tentang adanya timbangan, ya. Lalu apa yang ditimbang? Sebagian para ulama mengatakan yang ditimbang adalah innalladhi yuzan fi dzalikal yaum al-a'mal nafsuha wa annaha tujsamu wa tudha'u fil mizan. Jadi pada hari itu yang ditimbang adalah amalannya, dan amalan itu akan dibentuk dengan bentuk yang sangat indah dulu, dijasadkan dulu amalannya itu. Kalau amalan di dunia kan susah mau membentuk jasad gitu. Namanya seseorang ikhlas, menggambarkan ikhlas seperti apa kan enggak tahu. Ya kan? Ikhlas itu seperti apa? Bulatkah, lonjongkah, segitiga kah? Enggak tahu kita membayangkan ikhlas seperti apa kan? Ikhlas amalan hati. Ya. Tapi nanti di akhirat nih, amalan-amalan yang tidak bisa dibentuk di dunia, Allah bentuk tuh, dijasadkan kemudian ditimbang, itu maksudnya. Sebab kalau tidak ada jasadnya cuma ditimbang kan? Harus dijasadkan dulu. Ya, amal solehnya dijasadkan, ikhlasnya dijasadkan dulu, kemudian takutnya dijasadkan dulu, harapnya dijasadkan dulu, cinta kepada dijasadkan dulu. Pokoknya amal-amal hati akan jadi jasad semuanya, baru ditimbang. Nah, gitu maksudnya. Ini sebagaimana Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala ketika beliau membuat bab wa nadaul mawazinal qist li yaumil qiyamah, surah Al-Anbiya 43, kata Imam Bukhari, annal a'mal bani Adam wa qawluhum yuzan. Sesungguhnya amal-amal Adam dan perkataan mereka akan ditimbang. Kemudian juga ulama mengatakan tujsad wa tuzan, dijadikan jasad dulu baru ditimbang. Jadi yang ditimbang ini kata para ulama ada tiga. Pertama jasad, amal kita, badan kita. Kedua catatan kita. Kemudian yang ketiga amal kita. Amal, catatan, badan, tiga-tiganya ditimbang pada hari kiamat, ya. Maka wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Lalu apa hikmahnya? Kenapa ada timbangan? Pertama, hikmah ada timbangan itu. Pertama, zuhuru athari asma'illah wa sifati. Tampaknya pengaruh nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Apa nama-nama Allah, sifat-sifatnya? Allah itu alim, maha mengetahui. Antum mau maksiat di mana saja, Allah tahu. Kan itu ya? Allah itu maha tahu. Sehingga sekecil apapun maksiat yang manusia tidak tahu, tapi Allah tahu, tetap kena timbangan. Dan sifat alim adalah sifat Allah, nama Allah. Ya. Kemudian yang kedua, bayanu kudratihi ala hisabi khalqihi. Bahwa ini kekuasaan Allah, kesanggupan Allah menghisab semua makhluknya. Bayangkan makhluk itu banyak. Dari Adam sampai orang yang terakhir mati. Dari jin yang pertama sampai jin yang terakhir gitu ya. Berapa banyak itu. Tapi Allah Qadir mampu menghisab semuanya. Kemudian yang, dan menimbang semuanya. Kemudian yang ketiga, idhar annahu la tasawa bainal muhsin wal musi. Ingat bahwa dengan beriman kepada mizan, Allah tidak, Allah hendak membedakan mana orang baik, mana orang jahat. Dengan apa? Dengan timbangan tadi. Kalau orang baik, berat dia. Karena timbangan di akhirat itu ke atas, bukan ke bawah. Ya, kalau timbangan dunia kan ke bawah, makin berat makin ke bawah kan. Kalau timbangan ke akhirat itu kalau berat ke atas dia, kalau ringan ke bawah. Ya, kenapa? Karena sorga itu darajat. Naik, makin tinggi makin mulia, makin tinggi makin indah. Neraka makin bawah makin jelek, makin menakutkan makin jahat. Gitu.
Jadi timbangannya melesat ke atas. Tosat bihinna la ilaha illallah. Sebagaimana Hizbi Tokoh. Ketika orang didatangkan 99 sijilat catatannya. Kemudian dibacakan satu catatan. Rupanya keburukannya sejauh mata memandang. Dia pun kemudian down. Langsung putus asa. Tidak mungkin saya masuk surga. Pasti aku masuk neraka. Kata Allah, tidak. Kau punya satu amalan yang bisa mengalahkan semuanya. Dikeluarkan kartu sakti, ditimbang rupanya, langsung melesat ke atas. Tosat bihinna la ilaha illallah. Rupanya dia punya la ilaha illallah. Semua ringan, la ilaha illallah berat, langsung naik ke atas, gitu kan? Tauhid artinya ya. Baik, kemudian juga yang keempat, farhatul mu'min wa haznul kafir. Dengan adanya timbangan biar orang yang beriman senang dan sedihnya bagi orang kafir. Di dunia orang kafir mentertawakan kita, tapi di akhirat kita yang mentertawakan orang kafir. Kemudian yang nomor lima, iqamatil mawazin. Fiha iqamatul hujjah. Dengan ditegakkan timbangan-timbangan itu untuk ditegakkan hujjah. Hujjah. Kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga menunjukkan keadilan Allah. Ya, keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang bisa meringankan amalan kita di bumi sehingga meringankan timbangan kita di akhirat dan tidak memberatkan? Pertama, riya. Riya ini bisa meringankan timbangan. Kita kan butuh berat timbangan, gitu ya. Lalu apa yang bisa meringankan timbangan? Pertama, riya. Karena Rasul mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu wa masyirkul asghar? Qala ya Rasulullah. Qala riya. Yaqulullahu lahum yawmal qiyamah idha juzian nasu bi'a'malihim idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya ila akhirat hadis. Di sini Rasul mengatakan sesuatu yang paling aku takutkan menimpa kalian, syirik kecil. Mereka mengatakan, apa itu syirik kecil Rasul? Kata Rasul, riya. Kemudian Allah berfirman kepada mereka, orang-orang yang riya pada hari kiamat, apabila manusia sedang ditimbang amalnya. Tengoklah, minta bantuan kepada orang atau manusia-manusia yang kau riyai itu, bisa enggak nolong kamu? Nah, gitu ya. Ya, jadi yang pertama adalah riya. Itu bisa meringankan timbangan. Yang kedua, intihakul hurumat. Dan ini yang sering terjadi. Merobek kehormatan diri. Di depan manusia kayaknya soleh, baik, bagus, pakai jubah, pakai gamis, pakai tasbih kemana-mana, kayak alim, kayak ulama. Rupanya ketika bersendirian, maksiat pula kepada Allah. Ambil handphone, buka-buka, gak jelas yang dibuka, gitu kan. Maksiatlah di tengah-tengah ketika orang tidak tahu. Ya, manusia tidak tahu, Allah tahu. Justru ini penyakit yang paling bahaya, kata Rasulullah. Nanti pada hari kiamat akan didatangkan umat yang mau pahala besar seperti gunung Tihamah. Tapi dihancurkan pahala itu gara-gara apa? Maksiat yang tidak diketahui manusia. Karena dia merobek kehormatan sendiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ngeri kan? Jangan bermaksiat. Ketika di hadapan manusia sok baik, ketika tidak ada manusia, orang yang paling jahat pula terhadap dirinya sendiri. Dan itu yang banyak di hari-hari sekarang kan? Nah, makanya antum kalau punya anak buah handphone, kemudian gubrak ke kamar, kemudian ditutup, dikunci, hati-hati. Ya kan? Pasti sedang apa dan apa ya dengan handphonenya gitu. Taib. Kemudian juga yang bisa meringankan amalannya adalah seseorang yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal secara umum. Kemudian ada pun secara khusus disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang orang-orang yang muflis pada hari kiamat. Atau orang muflis, orang yang bangkrut. Maksudnya begini, di sisi lain dia membawa pahala solat, pahala zakat, pahala macam-macam dia bawa pahala. Berat, seolah-olah memberatkan timbangan. Rupanya di sisi lain dia pernah mendzalimi si fulan. Pernah mengambil harta si fulan. Pernah membunuh jiwa si fulan. Pernah mencaci maki orang. Ya kan? Maka di situ terjadi bater pahala dosa. Dulu kau nyakiti saya. Mana pahalamu? Nih dosaku. Gitu maksudnya ya. Akhirnya bangkrut. Orang bangkrut tuh kalau usaha, modal habis, hutang numpuk. Itulah orang bangkrut namanya ya. Ya. Sama juga. Sekarang pahalanya dikasihkan ke orang, ibarat modalnya kita hilang gitu ya. Kemudian hutangnya banyak. Kenapa? Karena dia mengambil dosa orang ditimpakan ke kita. Itulah bangkrut namanya. Nah, ini orang-orang bangkrut pada kiamat,
mereka akan ringan timbangannya, dan mereka secara umum adalah orang-orang yang melakukan kezaliman. Karena dosa zalim beda dengan dosa kepada Allah atau kepada diri sendiri. Dan makanya Umar bin Khattab sebagai penutup mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu anfusakum qabla an tuzanu fa innahu ahalikum fil hisabi ghadan an tuhasibu anfusakum al-yawma wa tazinu lil ardil akbar yawma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, hisablah diri sebelum kalian dihisab. Timbanglah amalan-amalan kalian di dunia sebelum kalian ditimbang amalan kalian di akhirat. Karena sesungguhnya yang paling ringan di antara kalian, fa innahu ahwan alaikum fil hisabi ghadan, maka sungguhnya paling berat itu nanti hisab bagi kalian setelah kematian. Oleh karena itu, maka hisablah diri kalian hari ini, timbanglah amal-amal kalian hari ini sebelum datang hari yang sangat besar di mana amalan akan ditampakkan dan tidak ada yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kalian. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Qala al-Albani hada athar. Jadi Syekh Albani mengatakan ini adalah perkataan Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Nasihat yang baik kepada kita agar kita menghisab diri di dunia sebelum Allah menghisab kita di akhirat. Wallahu alam, ini di antara tafsir daripada surah Al-Zalzalah. Sampai di sini silakan kalau ada yang mau bertanya para akhwat di bawah, kita kasih waktu, silakan. Taib. Ini di YouTube pun banyak komentar, mungkin yang menonton YouTube ya, silakan ketik saja di kolom komentar ya, saya kasih kesempatan untuk bertanya, silakan. Taib, khusus yang ikut pengajian di sini dari Ummu Hamam. Assalamualaikum Ustadz, apakah kalau dosa kita yang sudah diampuni oleh Allah nanti di akhirat akan tetap dosa-dosa itu akan diperlihatkan lagi kepada Quran atas jawabannya? Taib. Iya. Begini ya, semua akan dicatat. Contoh, saya contohkan saja. Bicara itu pertama ada yang bicara baik, yang kedua ada yang bicara buruk, yang ketiga ada bicara tidak terkandung baik, tidak terkandung buruk alias mubah. Ya kan, orang bicara itu kan antara tiga ini saja kan, bisa dia ngomong kotor, bisa dia ngomong baik, atau ngomong tidak ada kotor tidak ada baik, mubah. Mau pergi kemana? Itu kan tidak berpahala kan? Dan tidak berdosa juga kan? Nanya gitu saja. Gimana kondisi antum? Ubah. Ya kan? Tidak ada pahalanya, tidak ada dosanya. Kata para ulama, semua akan dicatat. Mau yang buruk, mau yang baik, mau yang mubah, semua dicatat. Cuman bedanya, kalau yang baik dapat pahala, tetap akan dihisab. Kalau yang buruk dapat dosa, tetap akan dihisab. Tetapi yang mubah itu tidak dihisab, tetap dicatat, gitu maksudnya. Dicatatnya iya, tapi tidak masuk dalam. Ya, begitu keterangan para ulama. Artinya, walaupun orang sudah bertobat, tetap masuk dalam catatan itu. Tetap masuk dalam catatan itu. Dan akan tertulis ketika kita membaca, kita akan terbaca lagi dengan itu, dengan dosa itu. Tapi ampunan itu juga terbaca lagi. Jadi nanti ketika kita membaca dosanya, kemudian wajah kita menghitam setelah kita membaca ampunannya, memutih lagi. Dan itu akan dihalangi antara kita dengan manusia pada hari kiamat. Jadi manusia tidak tahu aib kita. Kalau orang-orang yang bertobat, gimana? Di dunia saja Allah tutup aib kita. Khususnya bagi orang yang bertobat, maka di akhirat pun sama. Makanya ada hadis yang mengatakan apa? Man satara musliman fid dunya, satarahullahu yaumal kiamat. Siapa yang menutup aibnya di orang lain di dunia, maka Allah akan tutup aibnya di akhirat, gitu deh. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi? Jadi kan mengatakan orang
untuk dibangkitkan bagaimana kalian waktu wafat ya. Katakan seorang itu sedang sholat wafat. Bagaimana dengan orang yang sholatnya itu ria gitu? Diwafatkan waktu sholat apa dikatakan juga? Dia akan dibangkitkan, dia lagi sholat dengan ria, dan manusia tahu. Semua manusia akan dibangkitkan sesuai amalan dia. Kalau dia sedang sholat khusyuk, ya dibangkitkan dia sedang sholat khusyuk. Kalau dia sedang sholat ria, akan dibangkitkan dengan sholat ria, dan manusia melihatnya. Malu jadinya kita. Gitu. Semua mau bunuh diri, mau apa saja, semua dibangkitkan. Memang begitulah. Makanya kenapa juga ini supaya orang terdorong jangan sampai membiasakan dengan maksiat. Karena maksiat itu melahirkan maksiat yang lain. Maksiat yang lain melahirkan maksiat yang lain lagi. Maksiat yang lain melahirkan maksiat. Sehingga akan ditutup seperti itu. Makanya Allah mengatakan, fasanu yassiru lil usra. Sudah Allah mudahkan jalan buruknya, dimudahkan lagi dia untuk melakukan keburukan sampai ditutup dengan seperti itu. Ya. Ibadah juga sama. Ibadah melahirkan ibadah yang lain. Ibadah yang lain melahirkan ibadah yang lain. Ibadah yang lain melahirkan begitu. Dan dia akan ditutup dengan itu. Fasanu yassiru lil yusra. Yang satunya fasanu yassiru lil usra. Dan ini Allah mengatakan fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra wa amman bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Kan itu siapa yang beriman, fa'amma man a'ta, siapa yang memberi dengan ilmunya dia beri, dengan hartanya dia beri, dengan pengetahuan dia berinfak, dengan apa yang bisa infakkan dia infakkan, dengan jabatannya, dengan kepemimpinannya, dan begitu seterusnya. Kemudian wattaqa, di atas dasar takwa, bukan riya. Wa saddaqa bil husna, kemudian dia membenarkan surga dan balasan pada hari kiamat. Maka Allah mengatakan fasanu yassiru, kami sudah mudahkan dia suka ibadah. Kami sudah mudahkan dia sudah mudah ibadah. Salat mudah, puasa mudah, ini mudah. Maka Allah mudahkan lagi sampai ditutup seperti itu. Itu maksudnya. Nah, tapi wa amman bakhila wastagna, kalau dia bakhil pasti istagna, tidak butuh Allah. Ya kan? Seperti Qur'an mengatakan ini nama uti itu min ilmin, ini kekayaan ini datang dariku, enggak disebut-sebut Allah sama sekali. Karena orang bakhil biasanya rupa Allah. Wa amman bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna, mendustakan hari akhir. Orang bakhil biasanya ini penyakitnya dua. Satu, tidak butuh Allah, yang kedua tidak percaya kiamat. Itu orang bakhil. Dia merasa hartanya mengekalkan dirinya masalahnya. Seolah-olah enggak akan mati. Kalau orang kaya kan pikir mau mati enggak ada mati. Ya. Walaupun ngomong lisannya ngomong mati, enggak akan ke situ, itu lisannya saja. Tapi otak dan hatinya tetap dia akan hidup tuh. Soalnya enggak akan mati. Karena orang mati itu tidak bisa diprediksi. Makanya sering saya katakan kalau antum lihat orang kecelakaan itu, kemudian mati di tempat, sebelum dia kecelakaan dia tidak akan berpikir dia akan mati gara-gara itu kan? Enggak akan. Ya, ada orang mati tiba-tiba ketabrak langsung mati. Saya kira sebelum dia ketabrak enggak kepikiran kalau dia akan ketabrak. Kan gitu ya. Cuman Allah carikan sebab begitu dia meninggal. Makanya kemudian Allah mengatakan wa amman bakhila wastagna wa kadzabil husna fasanu yassiru. Sudah mudah dia maksiat itu. Allah mudahkan lagi biar ditutup dengan seperti itu. Gitu maksudnya. Makanya Allah mengatakan fa idza faranta fansab. Kalau kita sudah berhenti, selesai mengamalkan ibadah, cepat cari ibadah yang lain. Kalau selesai cepat cari ibadah yang lain, itu maknanya fa idza faranta fansab. Fansab itu cepat cari ibadah yang lain. Kalau sekum sudah selesai, supaya kita terlahir ibadah-ibadah-ibadah diakhiri dengan ibadah juga. Makanya Imam Al-Qayyim mengatakan manusia itu pikun dan mati disesuaikan dengan kebiasaan sebelum pikun dan sebelum matinya. Orang sebelum pikun, kalau tidak pernah, kalau suka ngomong kotor, kemudian dia pikun, itu yang dikeluarkan. Tapi kalau sebelum pikunnya dia baca Quran, maka ketika pikun itu juga yang dibaca. Gitu maksudnya. Nah, sama juga orang mati. Kalau dia terbiasa maksiat ditutup dengan maksiat, kalau dia terbiasa kebaikan maka akan ditutup dengan kebaikan. Yang jelas manusia akan dibangkitkan sesuai dengan kematiannya. Wallahu a'lam. Taib, saya kira cukup dah yang 9:30 ya. Di luar masih hujan. Masih hujan. Mau ditambah lagi ngantuk. Jadi kita cukupkan saja ya. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.